pertama saya ucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah menampung aspirasi dari para PPL dan kelompok tani yang memang perlu bimbingan teknis. Dan saya menangkap ada beberapa hal bahwa memang diakui oleh petani dan PPL, mereka sudah lama tidak pernah mendapat bimbingan yang secara teknis yang bermanfaat, dan akhirnya pada saat melakukan bimbingan ini mereka minta supaya kalau bisa hanya jangan hanya sekali, tetapi kalau bisa satu tahun minimal dua kali untuk meningkatkan pengetahuan kelompok tani maupun para PPL kita. Kalau ini bisa diwujudkan, insya Allah ke depan ini bisa lebih meningkatkan daya saing petani-petani kita. Semua bahagianya dan kita yang terakhir, saya terima kasih kepada SMK Banjaran Baru yang telah menjadi penyelenggara dan saya lihat cukup bagus, cukup profesional. Ke depan harapan kami juga yang akan datang bisa dilanjutkan, nanti saya sampaikan ke kementerian biar petani juga senang, karena semua rata-rata minta supaya ini tingkatkan dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.